Konten sama dia, makan-makan aja ngobrol. Tiba-tiba dia berubah sendiri. Dibohongin, dikibulin. Terus habis itu, awalnya aku udah aman aja. Tiba-tiba kan mereka udah mulai curiga. Ternyata di bawah tuh udah ada kayak tulisan-tulisan bannernya itu kan. Terus si Kristi udah yang kayak, sama Kak Atul kayak, tolong Zoe, gue pulang. Nangis-nangis. Aku udah berair, sumpah. Aku udah kayak, Bang Aziz sekarang di muka dia tuh kelihatan banget takut. Enggak kok. Mana kita tadi, kita tuh ke restoran makanan dulu. Kita jadi bikin konten gak sih? Kok kita mau makan? Maaf ya guys. Oh kita bikin kontennya makan-makan doang kok. Iya, oh, iya, tapi ini adalah salah satu konten JKT paling ingat karena kayak kameranya banyak dan bikin banyak. Kita di-request ya. Sesuai request ya guys. Pokoknya sekarang kita bakal home pimpa siapa yang di depan? Gak tau. Tadi aku home pimpa kalah. Gak boleh, karena kamu dembongan kita semua. Iya, lu lagi depan. Aku depan. Aku tengah. Siapa yang di belakang? Aku tengah. Ada yang di belakang. Ada yang di belakang. Ada yang di belakang. Ini mana-mana guys. Tapi kan, ya tapi kalian masih bertanya-tanya kan, kita sebenarnya ngapain sih? Jadi kita hari ini akan main kayak Mandor Experience, tapi itu spesial ada di LRT. Jadi itu kayak emang seolah-olah train to Busan gitu loh. Jadi kayak ada zombie-zombie di train. Train bahasa Indonesia apa ya? Kereta! Di train dilatih tuh aku tuh zombie. Makanya. Tapi kayak ini kita akan lihat life skill survivalnya siapa yang kira-kira mati duluan kalau dunia ada zombie. Ya, oke guys, gimana sudah siap kah? Kaget. Pokoknya kita tenaga kita akan dikasih senjata satu-satu guys. Jadi kayak don't worry, be happy. Flora mungkin hilang dulu. Pokoknya gimana mencara kita bikin Catherine paling belakang. Oke, let's go. Ajar lu deh. Adalah pelindung paling belakang teman-teman lo. Gue gak melindungin teman-teman gue. Kata siapa gue melindungin? Jadi ini kan ide lu. Gimana nih tanggapan teman-teman lu? Lu ngide kayak gini nih. Gue tau sebenarnya mereka dibenci sama gue, tapi karena ini gue mau graduate ini mereka kayak ya udah. Mau gimana udah terakhir. Itu paling takut Marsha. Apa panas lagi? Hah? Lu tenang-tenang baik. Kak dia di posisi apapun dia bakal tenang kak. Dia mirip kelabang deh. Ada nih, dimana? Nih kamera 1, kamera 2 yang ini. Ya. Kamera 3. Kamera 4. Ini kameramen. Kameramen. Ini tagger kita yang sebenarnya. Ya. Jadi guys, aku punya plan ini kan berat banget ya. 3 kilo kali ya. Aku ntar kasih kakak. Oke, semuanya selamat sore, selamat datang di mana kami yang kita kenal. Tetap ikutin arahan petugas di setiap area. Jangan sampai ada yang memecah, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini ada niat baik gak? Kalau misalnya ketemenan kita no touching ya kak, face to face only. Tapi ngejar banget lagi. Kita Ingrid boleh gak sih? Kita physical touch. Baik, tapi dia ngejar ya? Mau makan. Nah, ngejarnya tuh lari atau jogging? Atau jalan? Tergantung. Lari zombie. Berarti kalau tambah takut dia gak akan tambah ngejar.
Ya udah gue kayak sih. Gue mau yakin lo lagi. Kakak ikut kan? Apa-apa? Mohon semuanya itu tetap tenang, jangan panik. Iya. Oke, dan juga untuk tetap ikuti saya dari belakang. Oke? Oh, ditemenin sama semua. Yes, oke. Okay. Okay. Kita ada leader. Yes. Oke, okay, semuanya, let's go. Gua enggak tahu kalian ngobrolin apa, guys. Ada zombie. Kalian bisa masuk sini apa? Ya, seru banget. Ah, tadi Bapak gua juga kan. Yo. Jangan saya. Kalau depan lu. Ah, itu. Stop. Emang tembak sana kok. Oke. Ditembak orang. Bro, so cool. Wah,
masih ada kakak kita yang tertinggal. Ah, takut banget. Gue udah kayak dikit belum? Itu tiga. Guys, tadi kan gue gini ya. Suaranya gini. Ini kita mah santai banget nih. Wah, maaf, terus gue kutain dan tidak akan ini. Bisa bantu saya nyari kuncinya? Nyari kunci? Cari di area sebelah sana. Tolong bantu saya cari di area sebelah sana. Ini aku kan kutain bantu gini ya. Ada brankas, bukan kunci. Area minimarket. Minimarket. Di minimarket. Tiga kode. Waduh. Oh iya. Robek 335. Robek Kak. 335. Berapa? Ya berapa? Aku mau! Mas aja! Maaf kak. 335! Gimana kalau aku bareng kakak aja? Eh, kita kerja kan? Jangan kejar saya gamut lari, bro.
Tapi hari. Aku udah nggak bisa latihan deh. Aduh, mereka kayak semangat banget gitu loh. Kayak keren sih. Iya mas, kita akan mau ikut. Sumpah ini olahraga sumpah. Sorry kalau ekspresi saya tidak mengejutkan kalian ya. Kita mau limbau nggak? Hey.
dapat banget. Betul. Yes. Big appreciate juga buat kakak-kakak yang di zombinya. Keren banget. Keren banget. Terima kasih banget. Kayaknya bukan acting, itu kan zombie deh kayaknya. Oh iya sih. Oke. Pokoknya jangan lupa